Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Natural Anthraquinone from the Break of Cinchona officinalis L. Cinchona atau pohon kina, keluarga dari Rubiaceae. Genus ini berasal dari Amerika Selatan, di pusat keanekaragaman tertentu yang terletak di sepanjang Gunung Andes dan didistribusikan secara luas dengan iklim yang lebih hangat dan tropis, seperti Indonesia. Cinchona memiliki kepentingan farmakologis yang cukup besar, terutama alkaloidnya, yang dikenal sebagai obat untuk malaria. Alkaloidnya menunjukkan penghambatan agregasi platelet antibakteri, antiaritmia, antipiretik, dan mengurangi rangsangan motor NPLEP, dan juga ditemukan aktif sebagai anestesi lokal, kardiovaskular, stimulan, dan minor, yang digunakan untuk pengobatan oftalmia dan wasir internal. Kulit cinchona mengandung sekitar 7-12% alkaloid yang merupakan kina, quinidin, cinchonin, dan cinchonidin. Pada metode ini, bahan yang digunakan yaitu kulit kering cinchona officinalis L, N-hexan, etil asetat, dan metanol. Alat yang digunakan vakum evaporator, kromatografi radial, 2D NMR, TMS, FLC, dan TLC. Cara ekstraksi dan isolasi. Yang pertama, kulit kering dari pohon kina ditimbang sebanyak 3 gram. Diletakkan pada suhu kamar. Kemudian, dimaserasi dengan N-hexan, etil asetat, dan metanol. Kemudian, disaring dan dipekatkan dalam vakum evaporator. Didapatlah 3 ekstraksi. Yang pertama, ekstraksi N-hexan, etil asetat, dan metanol. Fraksi alkaloid dipisahkan dengan metode asam dan basa. Pada ekstraksi etil asetat didapatkan sebanyak 13 gram. Kemudian difraksinasi menggunakan FLC. N-hexan banding etil asetat banding metanol. Didapatlah 5 fraksi. Fraksi A, fraksi B, fraksi C, fraksi D, dan fraksi E. Kemudian pada fraksi C didapatkan 8 subfraksi. Pada subfraksi yang ketujuh didapatlah kromatografi radial. N-hexan banding etil asetat 7:4, di mana senyawa yang didapatkan 1,3,8 trihidroksi 2 metoksi 9,10 antraquinone. Nah, ini merupakan struktur dari senyawa satu yang didapatkan tadi. Kesimpulannya, hasil yang didapat yaitu senyawa satu adalah 1,3,8 trihidroksi 2 metoksi 9,10 antraquinone.